Ada squad dengue ataupun dengue patrol sekolah menengah pelajar utama yang tadi terpanggil untuk buat program gotong-royong perdana secara berkala setiap minggu dan hari giliran dengan kerajaan utama 2 khususnya dalam kejadian ini. Dipersilakan juga semua ibu bapa warga saujana utama 2 yang berada di sekitar sehingga mampir ke bahagian kantor kepada biasa hospital dan sebagainya. Pihak penduduk bersama yang cukup rapat daripada pihak sekolah yang sekolah terdiapun di Kelapati berjaya dalam peringkat negeri dalam pertandingan beberapa ini terpanggil sama-sama membantu dipersiapkan juga pastikan agar kesihatan kita sebagai warga penduduk dapat diberikan satu perhatian khusus kerana kadang-kadang kita tidak maklum kalau kita selalu berharap daripada orang lain kita hanya berharap A harap pada B, B harap pada C, tak ada siapa yang buat tapi hari ini Alhamdulillah skuad Petro Sekolah Menengah Terutama dan kerjasama penduduk dengan jabatan dan sebagainya buat kita yang cukup baik dan harapan mudah-mudahan ini akan terus diteruskan dari masa ke semasa. Alright. Saya sendiri sebagai pemimpin kecil dalam penjeram ini menyokong sepenuh-penuhnya skuad Dengue Patrol Sekolah Menengah Kelas Sejarah Utama ingin pastikan supaya kita dapat hapuskan atau hapus kira dengue daripada kawasan kita ini sendiri. InsyaAllah. Kami pesan mudah-mudahan semangat kerjasama dan royong yang sangat baik ditunjukkan oleh beberapa pihak supaya elemen kesihatan kita dapat ditingkatkan dengan sebarang wabak yang kita khawatir akan berikan satu kesan besar dapat kita fokuskan kerana budaya kita mengatakan lebih baik kita mencegah daripada merawat. Jadi ini adalah proses pencegahan dan salam tahniah kepada skuad dengue ataupun dengue patrol sekolah menengah yang pertama hari terpanggil buat kerjasama all out dengan kerajaan untuk dengan kerajaan dengan kerajaan dengan rakan-rakan dan yang paling penting ialah kita lihat di sini bagaimana perkembangan yang terbentuk ini ini ada satu matlamat iaitu kita nak akan supaya kita sihat kepada wabak ini yang disebut tadi dalam ucapan perasmian saya kita juga kena lebih prihatin dan lebih fokus kerana di samping dengue yang sebagai satu wabak yang kesannya begitu kata cash in hand tulangannya ada dengue biasa dengue berdarah tapi juga sedang dilanda satu wabak jerebu yang menyebabkan kita kena panjang juga agak besar ada segi jadi elemen-elemen yang atur yang kesihatan kepada warga itu maknanya saya menyarankan supaya dalam kita berkira mencegah penyakit yang hampir depan mata yang jauh juga perlu kita berkira kenapa dan kemudian dan kerajaan mengharapkan sekolah ditutup untuk sebulan beberapa yang lalu kerana walaupun mungkin tak nampak pulangan segera macam dengue dan sebagainya tapi ianya kesan kita pakai yang panjang juga besar kepada warga kita tersebut. Salju ini masuk tetapi bagi kesihatan jenayah komersial salam saya berpendapat kita sewajarnya dari masa ke masa secara berkala kita menganjurkan contohnya di taman perumahan ini di kawasan Saujana Utama 2 ini kita hendaklah sentiasa membersihkan kawasan supaya nyamuk-nyamuk Aedes dengue ini tidak membiak dan tidak bertebaran di dalam kawasan perumahan. Dan saya menyokong SMK Saujana Utama berkaitan patrol dengue. Best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Dr. Nuraliza Zabari daripada Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Selangor. Saya menjaga unit vektor lah di Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Selangor. Jadi untuk demam dengue ni nasihat saya adalah kalau kita mempunyai tanda-tanda seperti demam atau sakit kepala, sakit-sakit sendi, eloklah kita mendapatkan rawatan segera di klinik kesihatan ataupun hospital yang berdekatanlah. Jangan kita lewat-lewatkan waktu untuk berjumpa dengan doktor untuk dapatkan rawatan awal. Kerana demam dengue ni kita boleh rawatlah. Dan dari segi persekitaran di rumah, kita kena jalankan pemeriksaan lah 10 minit sehari setiap minggu. So kita kena tengok di tempat-tempat yang ada potensi pembiakan Aedes lah, nyamuk Aedes lah. Saya rasa itu saja kot. Okay,
daripada Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Selangor, saya sokonglah Dengue Patrol di SMK Saujana Utama. Okay, very good. Okey, selepas aktiviti gotong royong ni, maksudnya semasa gotong royong kita jumpa juga tempat-tempat pembiakan Aedes. Maksudnya kita jumpa jentik-jentik bertakung dekat kawasan air-air yang dekat pasu, dekat cawan. Ini buktinya, maksudnya kita akan banteras Aedes melalui aktiviti ini. Okey. Dan salam sejahtera, kami daripada Union Patrol Pejabat Kesihatan Daerah Kuala Selangor. Kami support Dengue Patrol SMKSU Utama.